derajat atau lebih, kita tidak sarankan untuk menggunakan kereta api, Pak. Iya. Kita sediakan ruang isolasi, Pak. Nanti kita silakan menunggu di ruang isolasi, kita hubungi pihak medis untuk dibawa ke puskesmas atau ya. Termasuk yang kedatangan, Bapak, yang kedatangan. Kedatangan, ini Pak, karena standarnya kan memang dari KAI sendiri, Pak, standarnya semua yang stasiun untuk naik penumpang masuk sudah dicek ya, Pak ya. Untuk kedatangan kami belum cek, ya, betul. Ya. Mau mampir Pasar Senen semuanya sudah dicek. Bisa itu, jadi, ya, di sana sudah dicek, tapi kemudian pada saat naik kereta, karena interaksi dengan banyak penumpang, ya, maka pada waktu keluar dari kereta dan mau masuk kota Tegal, itu kan harus dilakukan cek kembali. Memang prosedurnya, mohon maaf Pak, yang dari KAI sendiri kebijakannya belum sampai yang ke penumpang kedatangan, tapi kemarin sudah kita ada bantuan dari Dinas Kesehatan, ada petugas posko Pak yang untuk mencek untuk penumpang yang datang di mana? Di keluar. Ada petugas dari Dinas Kesehatan. Betul. Cuman itu tadi Pak, salah satu kasus yang sudah terjadi, kebetulan beliau itu dari Dubai, begitu turun ke stasiun, ternyata kan dia merasa, sehingga langsung ada pemeriksaan ke rumah sakit Kardina itu untuk mengatur Pak. Mohon izin Pak, kejadiannya kan tanggal 15, ya, kita memang belum. SOP-nya belum. Iya, itu kan baru berlaku mulai tanggal 16 Pak. Apalagi ini sekarang, Pak, hari-hari ini banyak orang-orang kota Tegal yang dari luar kota, itu mereka pada pulang kampung, ya. Sehingga kita harus melaksanakan semaksimal mungkin, Pak. Baik, Pak. Pemkot sudah koordinasi dengan PT KAI belum, Pak? Dari Pemkot itu, Pak. Dari Dinas Kesehatan, Pak. Sudah ada dari Dinas Kesehatan. Ada posko pengecekan di pintu luar. Itu yang pertama. Kita ke sana, ya. Kita cek ke posko.